Ya, ini masih informasi tentang sepeda, pemirsa. Maraknya aksi kejahatan yang menimpa masyarakat pesepeda di wilayah Jakarta Selatan membuat Polres Metro Jakarta Selatan membentuk satuan tugas khusus. Satgas ini melibatkan seluruh polsek di Jakarta Selatan dan akan bertugas untuk mengungkap sekaligus mencegah aksi pembegalan sepeda. Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Agus Rahmanto mengatakan, Kepolisian Jakarta Selatan saat ini telah membentuk satgas khusus yang melibatkan seluruh polsek untuk menangani aksi begal sepeda yang marak terjadi belakangan ini. Satgas ini nantinya akan bertugas untuk mengungkap pelaku begal sepeda, serta melakukan pencegahan terjadinya aksi begal sepeda itu sendiri. Beberapa waktu belakangan, aksi begal yang menimpa pesepeda marak terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Terakhir, artis Anjasmara juga menjadi korban begal hingga terjatuh saat sedang bersepeda di wilayah Semanggi. Sesuai arahan dan petunjuk Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kita akan bentuk nanti satgas khusus gabungan Polres dan Polsek jajaran di Jakarta Selatan untuk masalah begal yang sepeda mungkin ya, misalnya kita bilang. Nah, bisa kita sebut seperti itu karena ada kejadian yang berulang. Kita perlu bentuk satgas. Satgasnya nanti konsepnya adalah ada tim yang mengungkap kejadian tersebut, ada beberapa kejadian, dan ada tim yang terbuka pengamanan, jangan sampai terulang kembali. Jadi sifatnya nanti ada yang pencegahan dan pengungkapan. Itu satgas yang mungkin kita akan rumuskan bentuknya seperti apa. Jadi itu bisa menjawab juga untuk kasus yang menanyakan tadi. Kita nggak ngomong masalah satu kasus, tetapi kita sudah mungkin lebih maju, kita akan bentuk satgas untuk jangan sampai terulang kembali pencegahan dan pengungkapan.